kesalahan membunuh tanpa niat nawa itu sama kaden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra SFM channel. Guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya dan dimudahkan rezekinya, amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Jozan Lawak Keder part 3. Oke, part 1-2 udah aku reaksi dan aku sangat penasaran nih, Kak, bahwa kemarin di part 2 si Ulingnya sudah menikah dan setelah memiliki anak. Jadi bagaimana nih keseruan di part 3-nya, guys? Karena di part 2 dan part 1 itu kocak banget, lucu banget, dan aku sangat penasaran nih kelanjutan dari Jozan ini di part 3. Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan langsung saja kita ke videonya tanpa membuang masa lagi, dalam hitungan 3, 2, 1, live. Apa sih, Leng? Saya kena cakap you satu. Cakap apa sih, Leng? Selamat tinggal kawanku, tak mudah aku megio. Bila wajahmu sentiasa hati ini. Okay, tak memang bukan mudah untukku menemukan dalam hidup ini sentiasa ku tersekat apa yang ku harapkan. Wow, talenta juga ya si Mail ni, guys. Dulu hari-hariku berwarna-warni, kini kian mendung, ia tak satu memori. Jangan lepaskan genggamanku ini. Woi. Hai. Sapu sampah. Aku solo ceritakannya pun. Itu kisah saya nak buat macam mana? Itu yang saya lalui. Hey, bermula pada hari itu saya mula jadi gangster. Pasal seorang perempuan saya jadi jahat sejahat-jahat. Oh, gara-gara seorang wanita aku jadi jahat sejahat-jahatnya. Dia datang sendiri. Ini mari sini cerita. You dulu satu sekolah mengenalan kau. Mengenali. Mengenal. Burung banyak habisin lah burung. Apa tuh? Bagi makan burung. Wahai. Bagi makan burung apa sini? Kita tak bangunan bawah lah. Burung terbang mah. Ah, lu balik dia tangkap lah. Bagi. Hei, mai kembung, mari. Mai lambung lah. Mai lambung, mai kembung. Jangan lelu acai. Hei, lu jangan buat gila. Saya pun gangster sekarang. Saya tahu. Okay. Saya nak tanya you dulu sekolah sangat hebatan tau. Semua satu sekolah kena you dengan gangster besar bapa engkau nya. Bapa. Gangster bapa nya. Besar gangster. Gangster bapa nya besar. Macam mana you boleh berkenalan dengan... Nampak bulu. Macam mana you boleh jadi gil punya gangster pula? You. Ceritalah. Tak ada apa nak cakap. Okay. Saya cerita. Nak dengar ke tak? Burung pun pandai jawab. Burung pun pandai jawab. Malam yang gelap warna merah. Macam inilah. Biasa malam gelap, ni malam warna merah. Saya rasa nak buat jahat yang paling jahat dalam dunia. Satu dalam rumah yang gelap, saya pun duduk. Jagi pakcik tu lalu sini. Aku basah. Okay. Dia datang. Ayah.
Jangan pukul Pak Cik, jangan pukul Pak Cik. Pak Cik buta nak. Pak Cik. Ah. Itulah kejahatan pertama saya buat. Kerana perempuan. Buka dalam lampu. Wei, Maya Lambo, you cerita apa? Eh, you tak nampak ke? Buta ke saya cerita tadi? Tadi buta. Apa jahat you buat? Itu kejahatan dalam satu masa, satu malam. Empat kejahatan. Apa empat itu sesembang? Pukul, curi. Curi? Orang buta. Orang tua. Dalam gelap. Wow. Oh, satu masa. Orang buta pun bukan dalam gelap. Dalam satu waktu. Untuk menampakkan jahat, mah. Jahat. Bagus. Ya. Pasal lupa dayok. Tak apa. Saya kefahaman. Eh. Ya. You dulu. Ya. Dulu zaman sekolah you, sangat bagus, bijak belajar, otak pun dekat luar. Pingos. Otak yang dekat luar. Tapi sekarang ni, ya, you sudah jadi gangster. Apa pasal you cinta sama saya, mah? Dulu bukan saja saya bijak sana. Aha. Bijak sini, bijak situ, bijak dia. Sama saya bijak. Semua tempat bijak. Sama tempat bijak. Dahsyat. Bijak sini, bijak sana. Selepas yes, PM. PM. Selepas sekolah mungkin ya. Kususuli jalan ini. Kususuli dia. Yang berliku-liku-liku. Liku-liku. Setelah SPM pergi. Tahunya cakap apa? Saya jumpa dengan mak saya sebab saya mendapat keputusan yang amat hebat. Saya di offer ke universiti Rian. Universiti, okay. Universitas. Saya jumpa saya punya ama. Ama. Hey. Oh, tu soalnya. Cukup sih. Oh, tu cukup. Hey, kincin, laya. Eh, meh hoto to daddy ya, borang so telo to university say le. Mama, ini teater Melayu orang tak faham. Sorry. Eh, kincin lah, mau cakap ni, daddy sudah bawa balik itu borang. Ni masuk university, you isi sajanya borang kena hadoi kan. Saya sudah mengambil keputusan untuk tidak pergi ke University Rion. Kerana saya bercadang nak buka syarikat sendirian. Kincin, jangan kincin. Oh, sudah kincin lah. Kincin. Tolong jangan malukan mami kincin. Jiran kita, orang sebelah pun anak dia pergi universiti. Orang sebelah ini pergi pusat serenti. Mami mau cerita apa sama jiran-jiran. Kincin jangan kincin. Oh, kincin lagi. Saya tak peduli mami. Saya nak buka syarikat kewangan sendirian saya juga. Kincin! Syarikat kewangan sendirian berarti jangan malukan mami kincin. Ingin jangan malukan mami. Buka usaha sendiri ya. Kenapa mami? Ikut muzik. Oh. Pergilah telefon ambulans sendiri. Maaf mami, saya tak sengaja. Tak sengaja. Tapi ini terjadi. Ku dedikam ibuku sendiri. Aku melihat ini guys ya, mereka berdua ini sangat kompak banget ya tentang lawakan. Part 1, part 2, part 3 itu panjang banget guys. Dan dia sangat ini ya, kalau menurut aku, menguasai skripnya ya guys. Part 1, part 2, part 3 itu lama banget dan itu banyak banget ceritanya. Sampai di detik ini, sampai 10 tahun kemudian ya, menjadi sama-sama menjadi gangster. Oke, kita play aja lagi, play. Ai mata jatuh tak tahan.
Saya sudah kakak itu masa saya tak mau cerita nanti you sedih pedih. Eh, saya. Saya bukan sedih pasal cerita you mah. Saya gangster mana pernah sedih. Habis sedih kenapa? Pasal lagu you tak sengaja. Saya Chinese belajar bahasa itu lagu Melayu pun sudah okey mah. Hai ya lu ah. Hey. Tapi itu sebab you jadi jahat lah. Tak. Itu sebab saya lawan cem yang mah cakap. You deraka. Kenapa saya pula cakap Cina? Salah kan? Sebelum saya naik atas ni, atas bangunan, tiga orang saya sepak sebab cakap macam ni tau. Saya boleh ubah mah. Saya boleh jadi. Ubah cepat. Saya sudah ubah mah. Sekarang ni you punya bisnes macam mana? Saya mau tahu perjalanan bisnes you. Cerita sama saya mah. You belah lah. Saya mau belah ni. Sebab rehearsal memang aku kesini. Selepas saya dipenjarakan 13 tahun. Sabit kesalahan membunuh tanpa niat nawa itu sama kadin. Ya Allah. Aku balik lagi di sini guys. Like. Saya mau belah ni. Sebab rehearsal memang aku ke sini. Selepas saya dipenjarakan 13 tahun. Sabit kesalahan membunuh tanpa niat nawa itu sama kadin. Saya berjaya juga selepas keluar daripada jara tu. Aku buka satu syarikat kewangan pinjaman. Oh, syarikat peminjaman wang gitu ya. Aku sudah potong orang. Jadi kalau buka usaha peminjaman ya, uang ya guys. Ya pakcik. Pakcik. Sianilah pakcik. Sekarang pakcik tak bayar. Sekarang saya nak potong. Jangan macam ni nak. Pakcik dah tua nak. Oi, masa pinjam muda tak bayar tua pula. Alah tak apa. Pakcik jangan buat laka-laka lah pakcik. Pakcik pinjam saya RM5,000. Siap dengan bunga, tak jadi RM60,000. Eh, RM5,000 jadi RM60,000. Itu bunga belum masuk pasu bunga. Ha, baja lagi. Okey. Macam ni lah. Pakcik ada duit. Pakcik bayar nak. Pakcik balik dulu. Hey, nanti. Apa? Tak bayar, kita potong lah. Eh, pakcik lepas sekolah tu dah potong nak? Ah. Betul. Itu sunat. Habis ini apa? Ini wajib. Hey, mulung flashback mana dah? Ah. Sekarang taluk tangan saya mau potong. Kena potong kena. Potong. Sini potong kuku saja. Tangan tak puas. Betul lah nak. Jangan talik lah. Pakcik tak boleh lah. Pakcik tak boleh. Aku taluk. Kalau potong pendek makcik marah nanti. Kenapa? Tak ada lagi tangan saja taluk lah ya. Sakit lah. Yeah. Hai. Tak ada apa-apa pun. Eh. Pakcik selamat nak. Pakcik balik dulu ya. Hai. Hey, pakcik balik nak apa? Pakcik jalan kaki lah. Jalan kaki apa? Kaki saya sudah potong. Itulah kejahatan pertama aku potong kaki orang. Kenapa? Tak percaya ke? Kau tahu tak, Mael? Hey. Hey. Time flashback dah lah kaki pakcik tu. Oi. Bawa sekali. Lampu nyala tak kiu. Itulah jahat aku. Maknanya you cukup jahat, saya cukup gangster. Ha? Yeah. Sebenarnya saya ada masalah dengan you. Kenapa? Bukan dengan you. Ha. Sekarang masalah diri saya. Ha. Ada seorang gangster ni. Dia mau rampas saya punya kawasan. Siapa? Oh, mau dirampas kawasannya ya. Hei, Enzi. Dia pun mau pau saya punya kedai. Dia gangster lagi bersama. Dia sangat jahat mah. Ya, saya dengar dia punya udah lama. Oh, ini ketemu gangster yang lebih besar lagi ya, guys. Oh, macam itu alam, Stacy, bergabung, meletup. Meletup. Adam, Stacy, bergabung tak meletup. Habis? Adam, Stacy, bergabung, mengandung. Oh, ya.
Eh, tadi sekarang lu mau bergabung? Kita mau bergabung lah. Nak gabung dengan orang kuat saja. Habis saya pun kuat mah. Okey, lu tunjuk punya budak-budak kan ada. Okey. Ini saya bawa budak-budak saya. Start daripada tengah ni sampai ke tepi semua budak-budak saya. Betul bukan? Dia woo kan saya. Dia woo kan saya. Ya. Yeah. Mana you punya gang? Cakap pakai hilung, suka kembang, suka kecut. Daripada tengah, bawa tepi sana, VIP tak kacau lah. Jangan kacau. Lihat itu mahal. Bawa tepi sana, itu semua saya punya budak. Betul tak? Lu tengok. Ah. Sekarang macam mana? Mau kapung ke mau? Jadi kalau wu campur betul jadi wutul. Oh, wutul. Oh, wutul. Tak mau, sekarang kita try tepuk. Try tepuk. Tepuk. Mau test tangan lah. Mana lu punya budak dulu, kasih bangun dulu tak nampak. Semua belah sini bangun semua. Bangun semua. Jangan bangun. Pasal masa beli tiket tak ada suruh bangun bukan? Murah suruh bangun lah. Malas kah? Suruh dia orang tepuk sudah mah. Okey, lu tepuk lah. Try tepuk tangan tengok. Saya punya budak mau ditepuk. Tengok. Tak apa. You punya budak sudah mau jadi tim saya mah. Tapi you punya takwa lah. Try tengok you punya budak. Ni acai punya budak kasih tepuk. Oh. Sekarang kita gabung. Mengandung. Hei. Meletup lah. Kita mau kasih tepuk. Ya, kita mau kuat kasih tepuk semua sekali, okay? Semua boleh ha? Semua tepuk satu kali. Mereka juga pandai gini guys ya, mengajak audiens atau mengajak penonton ya. Begitu. Sangat terhibur sekali di sini guys. Yeah. Wow. Guys, di part 1 2 3 ada waktu reaksi. Ya, ini kocak banget guys, sangat menghibur dan membuat aku tertawa ya, enggak ada hentinya. Aku suka penampilan mereka berdua. Karena menurut aku Jozan ini dari mereka berdua memang sangat klop cocok untuk gabung gitu ya. Kalau di Indonesia itu aku samakan dengan Haji Bolot dan Malih. Ya, sama-sama kocak ya, sangat kompak, membuat penonton semua terhibur dengan candaan mereka, maka penonton semua tertawa, sangat suka dengan hiburan ini. Dan aku juga salut dengan Jozan guys, karena mereka sangat ini ya, hafal dengan skrip yang harus mereka kuasai dari part 1 sampai part 3, dan itu sangat berhasil menurut aku. Dan dia juga berhasil mengajak penonton untuk ini ya, mendekat dengan penonton gitu guys. Jadi suasananya terasa lebih hangat dan penuh canda. Oke guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Dan bagi kalian yang suka video ini, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan langsung saja aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.